Di para penikmat musik Indonesia, siapa yang tidak mengenal sosok vokalis berkarismatik seperti Ariel Noah? Penyanyi sekaligus pencipta lagu ini juga tidak hanya memiliki suara yang khas, namun juga memiliki paras yang tampan. Bahkan tidak sedikit orang yang mengidolakannya sebagai musisi. Di beberapa kesempatan, vokalis yang memiliki nama asli Nazril Irham ini juga sering membuat pendengarnya baper dengan alunan lagu yang dibawakannya. Tidak hanya penikmat musik seperti kita, bahkan rekan sesama artis pun sering mengakui kehebatannya dalam mengolah suara. Berikut ini kami telah merangkum 5 momen suara Ariel Noah yang bikin hati pendengar bergetar. Yang pertama, saat di salah satu acara pencarian bakat bernyanyi yang disiarkan TV lokal, Ariel dengan spontan dipuji oleh diva Indonesia Rosa. Baginya, Ariel memiliki suara yang enak didengar. Enak banget suara dia, ya Allah. Aku sendiri, tiada yang menemani. Segitu cukup. Berikutnya momen Ariel Noah saat bernyanyi yang membuat hati bergetar adalah di konser Dua Benua Lima Negara. Di konser yang tercatat di MURI atau Museum Rekor Indonesia ini, Ariel menyanyikan salah satu hits lamanya yang masih bernama Peter Pan. Mungkin nanti. Di sela bernyanyinya, Ariel dengan sedikit serak dan terlihat capek sempat menanyakan ke penonton mau dilanjut atau tidak, dan langsung membuat penonton bersorak. Lanjut. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi, momen video berikutnya adalah di lagu Kirana. Lagu yang dipopulerkan oleh band Dewa 19 ini dibawakan apik oleh vokalis band yang kini digosipkan juga sebagai band termahal di Indonesia. Menurut komentar beberapa netizen di videonya, lagu ini sudah seperti milik Noah saat dibawakan olehnya. Manis seperti mereka, tulus seperti adanya, suci seperti dirimu. Urutan berikutnya, sama seperti urutan pertama, momen Ariel bernyanyi yang bikin hati pendengarnya bergetar ada di ajang pencarian bakat. Saat itu, Ariel diminta Yopi Widianto memberikan contoh bernyanyi dengan penuh penghayatan dan menjadikan lagu itu seperti miliknya tanpa banyak merubah lagu tersebut. Aku takkan bertahan bila tak teryakinkan sesungguhnya cintaku memang hanya untukmu. Di posisi terakhir, kali ini ada momen di mana Ariel Noah berduet dengan Momo Geisha saat acara tahun baru yang diadakan salah satu stasiun TV. Di lagu tersebut, kedua band membawakan lagu secara medley antara Bintang di Surga milik Noah dan Jika Cinta Dia milik Geisha. Oh,
Itu dia Next People, 5 momen suara Ariel Noah yang bikin hati pendengarnya bergetar versi Picotea Channel. Terima kasih sudah menonton.